Langsung aja yuk intip proses masaknya. Sini lihat-lihat guys. Pertama kita masukin dulu nih tengklengnya ke wajan. Duh, baru tengklengnya aja udah menggugah selera banget ya guys. Setelah itu kita tuang kuah kuning ke tengklengnya. Lalu masukkan irisan cabai dan juga kecap manis. Jangan lupa diaduk-aduk sampai bumbunya merata ya. Terakhir kita kasih irisan tomat dan kol biar tengklengnya makin fresh guys. Jadi deh tengkleng rica-ricanya. Wah, jadi gak sabar banget nih pengen langsung cobain. Duh guys, banyak banget makanan yang bikin lambung aku teriak-teriak di sini. Salah satunya ada ini nih, gareng buntel. Uy. Dari namanya aja udah bikin penasaran kan? Sate buntelnya harus kita bakar dulu nih. Pas udah setengah mateng kayak gini, dagingnya kita belah-belah sedikit. Dan dibolak-balik juga ya guys, biar matengnya merata sampai ke dalam-dalam. Kalau udah mateng, setelah itu kita masak kayak tengkleng rica-rica tadi guys. Duh, irisan bawang putihnya bikin harum banget deh. Apalagi pas kuah kuningnya udah tuang bareng buntel tadi. Ya ampun, perut aku udah teriak-teriak nih. Hai guys, wow, lapar terus. Wow, kali ini kita udah ada di sate kambing Pak Manto, tapi yang berbedanya kita nggak akan makan sate kambingnya. Nah, kita akan makan hidangan pertama. Tengkleng rica. Kita cobain dulu aja ya. Cobain langsung ya. Iya kan? Udah siap? Ready? Mari! Begitu dagingnya digigit, langsung terhempas dari tulang-tulangnya. Oh my guys, tengkleng rica-ricanya endul-surendul banget. Aduh, pedes banget guys! Wow, kayak nendang gitu kan? Iya, aku gak nyangka kalau bakalan sepedes ini. Jadi tuh, liat tuh. Aduh. Oke, Marsha, it's time for... Sawan! Yeah. Diuok-uok pakai nasi. Wow. Oke. Okay. Ready, Syah? Mari, guys. Mari. Bener kan dimakan pakai nasi makin bikin lidah aku menari-nari saking nikmatnya. Oke. Pedes banget, guys. Asli. Guys, ini lumayan berguna tau kalau makan pedes, karena kalau kamu lagi ngantuk, daripada kamu minum kopi, makan pedes aja biar melotot. Iya benar. Iya. Ya kan biar melek matanya. Iya juga sih. Mari kita landingkan di mulut. I feel alive like it's 1985. Yeah. I got the bass drum kicking. Don't wanna talk so I shake it across the floor. Yeah. Garang buntel. Ini ada garang buntelnya guys. Kita ada apa ya di sini? Daging kambingnya dibuntel-buntel gitu, ngerti nggak sih? Oke. Okay. Langsung kita kerogot ya. Langsung aja guys, mari. Suapan pertama garing buntel ini bikin hati terenyuh guys. Perpaduan antara bumbu dagingnya nyaman banget di lidah. Ditambahin taburan cabai rawit kayak gini, bikin rasa dari bumbu garang buntel ini semakin keluar guys. Diuak-uak. Aduh. Ngaruh cena incesan nih. Let's do it. Mari guys. Sensasi cabai rawitnya menggigit-gigit lidah. Uhuy. Guys, aku jujur suka banget sama yang ini. Jadi bumbunya kayak meresap dalam dagingnya kan? Iya, benar-benar ke dalam-dalamnya sampai di dagingnya juga kerasa banget ya. Sampai bumbu. Lambung aku berbekan guys. Berbekan. Pokoknya itu guys, pokoknya endul surendul. Endul surendul, takkan lo kendul. Nah, ayo sanguan lagi guys. Sanguan. Makan lagi. Ih, banyak banget ranjau di dalam guys.
Pokoknya ini enak banget. Aku nggak ngerti lagi. Yeah. Gampang banget dicernanya segala macam. Tapi kita punya terakhir yang adalah juaranya. Nih dia guys. Ini adalah sumsum kambing. Oh wow. Kambing kali. Kambing. Oke, sumsum kambingnya ada di dalam sini. Nah guys, sekarang kita mau cobain sumsum kambingnya. Jadi langsung disedot aja, lihat tuh isiannya. Yes. Luar kan ya? Langsung kita yuk seruput. Bentuk sumsumnya yang kecil-kecil ini jadi endol banget buat dicemilin. Guys, pas diseruput, sumsumnya langsung meluncur manja di mulut aku. Enak ya? Aduh. Langsung ngeglosor dengan mudahnya guys. Wow. Aduh enak banget. Itu lembut banget ya teksturnya. Lembut banget, dia teksturnya lembut banget. Terus langsung dengan mudahnya tuh merosot gitu loh. Kayak serrrr gitu. Ini yang gede nih. Nah ini yang ininya juga bisa nih kamu grogotin nih tuh. Gak bisa berhenti seruput sumsumnya ini. Wow. Okay. Ini sumsum kambingnya benar-benar endul banget guys, endul surendul. Dan aduh semuanya juga masih bisa nih di sekitar tulangnya juga masih bisa digerogotin gitu loh guys. Jadi enggak cuman itu aja, enggak cuma sumsumnya aja. Nah, dan untuk kalian yang suka sumsum, kalian harus makan ini pas anget karena ya, kalau dingin susah banget dikeluarin kan. Iya, betul banget. Nah, ini juga masih anget. Buat kalian. Jadi kita langsung aja lagi. Guys. Wow. Di sini pokoknya the best ancaman banget, ambiar banget. Pokoknya semuanya. Don, jangan kenyang-kenyang dulu, soalnya aku mau ngajakin kamu ke tempat makan lainnya. Masih kuat. Jadi jangan kemana-mana, tetap dibikin lapar. Lapar terus.